Ratusan warga Desa Maurisu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, mendapatkan pengobatan gratis di kantor desa setempat. Yayasan Tanpa Harapan melalui program Mobile Clinic menggelar pengobatan gratis untuk melayani masyarakat yang tidak mampu dan tidak bisa pergi ke kota untuk berobat. Warga desa ini banyak menderita gangguan pernafasan dan juga penyakit kulit. Akibat pola hidup yang kurang menjaga kebersihan, banyak masyarakat yang jatuh sakit namun tidak mendapatkan layanan kesehatan. Enam sekali tidak bisa lihat. Jadi ini nggak bisa lihat berapa? Dua. Kalau ini? Dekat bisa, jauh tidak bisa. Tidak bisa jauh. Iya. Kalau malam? Malam tidak bisa. Sama sekali. Itu mulai kapan? Mungkin 1 tahun. Puskesmas yang jauh dari rumah warga menjadi alasan bagi warga memilih pengobatan tradisional. Pengobatan gratis yang dilakukan ini diharapkan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan warga desa. Seperti yang disampaikan oleh kepala desa, perwakilan dari masyarakat ini. Saya Martinus Kunai, Kepala Desa Maurisu, Kecamatan Bukumi Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara. Kami sangat berterima kasih yang sudah melayani di Desa Maurisu selama 4 kali. Saya atas nama masyarakat Desa Maurisu sangat bersyukur atas pelayanan ini karena kami jauh dari fasilitas karena kendaraan pun sulit untuk menjangkau ke fasilitas umum. Kami sangat berterima kasih karena beberapa masyarakat yang lewat pengobatan ini sudah sembuh, terutama macam penyakit kulit dan lain-lain. Terima kasih kepada para partners dan donatur yang telah setia mendukung program Mobile Clinic yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kiranya setiap masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang layak untuk kehidupan yang lebih baik. Helping people live a better life.